Allah, 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 Allah. Tiba-tiba dia sesak nafas, sesak nafas. Apa kita buat? Sikap manusia hari ini apa dia buat? Dia bukan tolong. Dia ambil handphone, tangkap gambar. Lepas tu upload kat Instagram, Facebook, doakan sahabat saya sedang sesak nafas. Dia minta orang doa. Dia kat depan. Dia minta orang doa. Lepas tu, sejurus selepas itu, kawan dia meninggal. Dia ambil lagi. Kali ini letak hitam putih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kawan aku dah meninggal yang sesak nafas tadi. Lepas tu polis datang. Polis tanya, siapakah saksi kejadian? Kita angkat tangan. Saya, tuan. Saya. Okey, kamu tahu tak kenapa? Tuan, saya kawan rapat dengan dia. Saya tahu, tuan. Dia ni mati, tuan. Sebab dia sesak nafas. Sebab dia ada penyakit asma, tuan. Tak ada apa pun. Dia sebenarnya sakit asma. Dia tak ada, tak ada apa, inhaler tu. Itu je. Tuan, sebenarnya, dia mati tu kerana penyakit asma. Saya ni, tuan. Saya kebet, saya qadar Allah. Saya ada inhaler, tuan. Saya ada ubat tu. Polis tu pun tanyalah, awak ada bagi kat dia tak inhaler tu? Kita jawab apa? Tak ada, tuan. Tak bagi pun kat dia. Polis tu akan tanya apa? Dia akan tanya, kenapa awak ada inhaler ni, awak ada ubat, kenapa awak tak bagi kat dia sedangkan awak tahu itu penyakit dia? Tuan, apa salah tuan cakap seolah-olah saya pula yang salah, tuan? Dia yang salah. Dia tak minta kat saya, tuan. Takkan saya nak bagi? Jawapan kita logik lah. Tak logik, kan? Sikap kita macam itulah sebenarnya. Iaitu, tuan-tuan dan puan, kawan kita ada satu jenis penyakit. Kawan kita yang belum Muslim. Apa penyakit mereka? Syirik. Betul? Apa ubat kepada syirik? Tauhid. Anta wahabul atai.